sangat rambutan. Betul-betul-betul. Sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Ihsan tertelan biji rambutan? Hah? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Pokok tumbuh dalam perut. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut. Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Huh? Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Betul. Perut Ihsan, bahagian dua. Sini sikit, Ijat. Jangan tolak-tolak, ya. Dua, tiga kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang, semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Pejam. Ini gigi. Tapi kenapa gigi ini kuning? Mesti Ihsan tak gosok gigi. Aku gosok lah. Maknanya kita sekarang berada dalam mulut Ihsan. Betul. Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah dan terus turun ke perut. Macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Jadi ini ialah lidah. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Saya sudah jumpa. Tingginya. Boleh main gelongsu. Jom. Tak nak. Gelap sangat ke bawah tu. Aduh! Sakit! Kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Oh! 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 Oh!
Tu, ini. Iyalah. Apa tu? Oh, dua, tiga cacing. Baru di sana ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Misi kita tak percaya. Yeay, cikgu. Dah dapat biji rambutan tu. Ha, bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak, kita sudah terperangkap dalam perundesan. Jangan cemas, kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Supaya boleh diserap oleh badan. Dua, tiga makanan ke? Habislah kita. Cepat, kita kena keluar dari sini. Mari. Lari. Ida! Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Ihsan. Kawan-kawan, tengok! Apa nak buat ni? Masuk ke usus kecil cepat! Usus kecil? Aduh, mana? Ada tolongnya! Bombless! Bombless! Tapi tinggi! Macam mana? Bangunan tiga tingkat.
Lorong ni sangat luas. Sudah keluar. Besarnya. Mana pula ni? Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Ya, yeah. Kawan-kawan, jom. Lama lagi. Bila nak sampai ni? Dah penat. Ya. Busayu. Dah tak ada jalan. Ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ehsan buang air besar? Proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau pun jokit-jokit tu lah. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku.